Assalamualaikum dan sanak semua. Ketemu lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Nah, kali ini kita berada di tepian Danau Maninjau yang sangat indah. Pemandangannya sangat memukau dan tentu saja kita ingin mencari makanan khas dari daerah Danau Maninjau ini. Biasanya di tepian Danau Maninjau ini terdapat banyak kios oleh-oleh yang berjualan di pinggir jalan. Nah, kita mau singgah ke salah satu kios yang ada di pinggiran Danau Maninjau ini. Yuk. Kita masak ni. Pensi ini mirip kerang atau lokan yang ukurannya kecil, yang banyak dijumpai di perairan air tawar. Biasanya pensi direbus dan diberi bumbu yang membuat rasanya menjadi gurih. Itu pandai ribuan. Berapa? Hampir 10 ribu. Biasa. Sebenarnya ini sudah kan? Cuma ini lahir ribuan satu, belum aku pakai karam. Iya. Pensi masa apa ya? Kayak pasti kan? Iya. Bungkai. Ayo. Mama tak nak mau. Tak. Dia mesti dia mau bayar. Bungkai. Ayo lah. Tak apa sama mama, gara lah. Ini kan mau bawa ke padang. Timur ya. Rinua adalah ikan khas Danau Maninjau. Bentuknya kecil-kecil, menyerupai ikan teri. Kenapa nangis? Nanti mana? Goreng kebun nama jalan. Nanti mana? Bisa kena? Mama ni rindu. Hah? Itu rindu, goreng rindu. Mama tak ni rindu, ada mama ini sakon rindu. Sakon berapa? Tadi berapa? Seperampe? Ibu tanya berapa? Seperampe, kalau seperampe itu di sana. 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 Kalau seperampe itu di Mak kasar. Ikon. Kalau kamu tu buat sa perempi, kalau sa ono tigulimu. Kau
tahu ya kan itu si boy ini itu sudah hak aku. Aduh, macam telat. Balai itu deh. Ini apa balai? Roma. Palai atau pepes rinua terbuat dari ikan rinua yang dipepes dengan bumbu seperti bawang, irisan daun, kunyit, irisan cabai, penyedap rasa, dan lainnya. Rasa gurih dan wangi. Mana punya mama? Itu anak ya? Lima apa enam? Enam sayang, enggak nampak lima. Sepeyeknya enggak, Bu? Sepeyek berapa? Sepeyek 10. Masih, tong dulu kok berapa? Lima. Bawa nih, Pak? Bawa nunggu ya? Bang, bawa lah dua kami makan barat itu nyampe sampai sudah lima juga lah ya. Bisa kok seribu cik untuk bakwan padang bakwan rinua namanya. Rinua itu baru keluar baru 10 tahun udah 10 tahun ada baru. Berapa harganya? 60 lah. 65. Berapa lagi nak? Itu payek nak? Payek 5. Berapa payek? Payek 10,000. Nama tu? Apa? 10,000. Payek rinua terbuat dari rinua, tepung beras, dan bumbu-bumbu yang kemudian digoreng rasanya gurih dan renyah. 10,000 ya? Baru enggak tu? Baru. Kamu banyak rinua. Kamu? Rebus sama. Yang sono, sono banyak rinua. Iya, yang sama yang banyak rinua seperti ini. Kok banyak dari itu? Boleh. Boleh lah. Iya. Barabu aku? Bagus ya. Ambil aja cek lain 25. Apa tu? Ikut apa ya? Ikut 75. Nah, itu dia makanan yang bisa kamu coba atau beli jika kamu berkunjung ke Danau Maninjau ini. Ya, sekian saja kuliner kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.